Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saat bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Xiaomi. Dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Xiaomi 11A ya, bercharge untuk India sebagai Redmi Note 11 Pro Plus. Penjelasannya yaitu HP Xiaomi 11A ya bercharge sepertinya akan segera datang di India dalam waktu yang belum ditentukan. Kemungkinan smartphone ini akan menjadi pengganti Xiaomi Mi 10i. Santer beredar kabar yang menyebutkan bahwa Xiaomi 11A ya bercharge ini akan hadir sebagai Redmi Note 11 Pro Plus. Adanya tag hypercharge pada bagian belakang menunjukkan bahwa Xiaomi mungkin akan menjadi salah satu dari perusahaan yang mengusung pengisian cepat 120 watt ke India. Bocoran terkait dengan Xiaomi 11A ya bercharge telah dibagikan oleh Casper Skyrispec. Dalam bocoran tersebut menggali lebih dalam terkait dengan kode MTUI dari perangkat ini. Bahkan Xiaomi India kali ini sepertinya akan menghadirkan dua model ponsel sekaligus. Masing-masing model tersebut akan hadir dengan kecepatan pengisian daya bervariasi. Redmi Note 11 Pro akan hadir menjadi Xiaomi 11i, sedangkan Redmi Note 11 Pro Plus menjadi Xiaomi 11i Hypercharge. Kabar terbaru, HP Xiaomi 11a Hypercharge akan segera hadir di India. Raksasa teknologi China, Xiaomi terkenal selalu melakukan rebranding pada beberapa perangkatnya. Ini juga berlaku pada HP Redmi Note 11 yang baru diperkenalkan. Pada perangkat ini akan hadir dengan nama sama sekali berbeda di pasar. Seperti pada rumor yang beredar, rebranding ini akan terjadi pada model Redmi Note 11 Pro Plus yang akan terjual ke pasar India dengan nama Xiaomi 11i Hypercharge. Terlepas dari adanya perubahan pada perangkat ini, keuntungan terbesar yang dapat diperoleh dari konsumen India kemungkinan adalah sistem pengisian cepat 120 watt. Redmi Note 11 Pro Plus menghadirkan adanya pengisian cepat 120 watt yang menjanjikan pengisian penuh hanya dalam waktu 15 menit saja. Meskipun pengisian cepat 120 watt sebelumnya telah hadir pada Mi 11 Ultra, akan tetapi perangkat ini tidak datang ke India. Xiaomi 11 menuju India dengan berbagai peningkatan. Penjelasannya, Redmi Note 11 Pro standar yang kabarnya akan hadir dengan Xiaomi 11i kemungkinan memperoleh pengisian cepat 67 watt. Sedangkan pada HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, akan hadir sebagai Xiaomi Mi 11i Hypercharge memperoleh dukungan pengisian cepat 120 watt. Kedua ponsel tersebut akan mendukung jaringan inter 5G berkat adanya chip MediaTek Dimensity 920 5G. Persamaan lain yang mungkin akan hadir pada kedua ponsel ini adalah penggunaan layar AMOLED 1080p 120Hz serta sama-sama menawarkan kamera belakang utama 108MP. Hal yang membedakan adalah kapasitas baterai yang tercemat. Xiaomi 11i memiliki baterai 5600 mAh, sedangkan Xiaomi 11 Hypercharge memiliki baterai yang lebih kecil yakni 4500 mAh. Rumor spesifikasi HP Xiaomi 11i Hypercharge. Hingga saat ini Xiaomi 11i Hypercharge belum terungkap secara resmi. Spesifikasi yang banyak terulas hanyalah sebatas rumor belaka. Maupun ini sepertinya akan memperoleh dukungan tenaga dari prosesor MediaTek Dimensity 920 5G Octa-Core. Selanjutnya untuk tampilan layar, HP Xiaomi 11i Hypercharge akan mengusung bentangan seluas 6,67 inch dengan resolusi 1080x2400px. Layar ini akan hadir memperoleh proteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Pada bodi belakang tercemat triple kamera terdiri dari 108MP, kamera utama 8MP ultrawide, serta 5MP kamera makro. Sedangkan pada sisi depannya akan terdapat kamera selfie dengan resolusi 20MP. Sensor yang terintegrasi pada perangkat yang terdiri dari sidik jari terpasang pada sisi samping ponsel. Terdapat pula akselerometer, gyro, proximity, kompas, spektrum warna, dan barometer. Selanjutnya, HP Xiaomi 11i Hypercharge akan mengemas baterai LiPo 4520 mAh
non-removable. Ponsel ini berjalan pada sistem operasi Android 11 dan MIUI atau MIUI 12. Untuk pilihan warna, sepertinya HP Xiaomi 11i Hypercharge akan hadir dengan warna Celestial Silver, Frosty White, dan Cosmic Black. Beragam fitur pendukung juga tersemat pada perangkat ini. Mulai dari USB Type-C 2.0 atau 2.0, USB on the go, GPS dengan dual band A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NAV EIC. Smartphone ini akan mengusung RAM berkapasitas 8GB dengan penyimpanan internal 128GB dan 256GB. Sayangnya hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait peluncuran HP Xiaomi 11i Hypercharge di India. Sepertinya kabar baik akan kita peroleh hingga tahun baru mendatang. Model lain yang akan datang kemungkinan menggantikan Mi 10i di India. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Xiaomi 11i Hypercharge untuk India sebagai Redmi Note 11 Pro Plus. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.